Assalamualaikum Sob, saya di Kelurahan Pandian di Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini lagi molop atau monitoring lebah untuk koloni nomor 5 di Kelurahan Pandian. Ini terlihat dari corongnya koloninya sehat walafiat, bahkan melebar dan ada aktivitas. Ini menandakan koloninya sehat. Sekarang kita cek Sob, bagian kotak toppingnya. Terlihat sekilas ya Sob, ini telurnya naik. Jadi belum saya buka udah kelihatan telurnya naik. Ini nanti potensi pecah koloni atau kita donorkan ke koloni yang lemah. Kayaknya nomor 3 tadi koloninya lemah ya. Jadi nanti kita donorkan, saya carikan jadwal lagi. Saya info ke Bu Sekel atau ke Pak Bu Bendahara atau Bu Lurah ya. Jadi untuk kedepannya kita jadwalkan untuk donor koloni namanya. Oke, kita cek ya Sob, seperti apa perkembangan di kotak toppingnya. Bismillah. Nah itu ya pot madunya, banyak yang berlubang karena memang kondisi cuaca hujan, jadi sama si lebah disap lagi untuk madunya. Nah sekarang kita cek seperti apa perkembangan di kotak toppingnya Sob, untuk area telurnya. Alhamdulillah ini telurnya sudah tua ya Sob, jadi ini bisa kita pakai untuk donor. Ini alhamdulillah. Nah itu, jadi nanti saya jadwalkan kapan ini akan saya belah, dalam arti saya ambil kayak di Jalan Pringgondani kemarin di Pak Didit ya. Ini kita ambil segini, kita donorkan ke koloni yang lemah. Jadi biar koloni yang lemah ikut aktif lagi. Oke Sob, demikian info yang bisa saya sampaikan untuk koloni nomor 5 di Kelurahan Pandian, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Selamat siang, salam satu hobi, Madiun Kota Madiun, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.